Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa teman-teman semua. Kami tim Mumpar Mampir Explore mengucapkan salam sehat, salam sejahtera, dan salam sukses selalu buat teman-teman yang masih setia dengan channel kami. Semoga Anda semua senantiasa dilimpahkan kemudahan-kemudahan dalam setiap beraktivitas. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memenuhi request dari salah satu subscriber kami ya teman-teman, untuk kembali mereview kondisi umbul pelem terkini yang berada di kota Klaten. Nah, bagaimana kondisi umbul pelem terkini? Yuk ikuti terus perjalanan kami. Tak lupa buat teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel kami, yuk bantu kami subscribe dan kasih masukan-masukan, karena satu subscribe dan masukan dari Anda semua bisa jadi penyemangat bagi kami untuk tetap berkarya dan terus berkembang. Nah, salah satu destinasi wisata yang berada di Desa Wunut, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten ini memang selalu ramai dengan pengunjung ya teman-teman, karena memang tempat ini sangat cocok sekali untuk dijadikan salah satu tujuan wisata keluarga di Kabupaten Klaten ini. Umbul pelem ini dibuka untuk umum ya teman-teman. Jam buka umbul pelem waterpark ini pada hari operasional yaitu mulai pukul 5 pagi sampai dengan jam 4 sore, dengan harga tiket hanya Rp8.000 pada hari biasa dan Rp10.000 pada hari Minggu dan hari raya, termasuk harga yang murah, dan membuat umbul pelem ini banyak disukai oleh masyarakat dari Kabupaten Klaten dan sekitarnya, antara lain dari Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, dan dari kabupaten-kabupaten lainnya.
Bandung.